Akibat hujan lebat, ruas jalan provinsi di Cianjur, Jawa Barat amblas. Akibatnya kendaraan tidak dapat melintas hingga beberapa minggu ke depan. Badan jalan provinsi sepanjang 20 meter di Desa Bojong Petir, Kecamatan Tanggeng, Cianjur, Jawa Barat amblas sedalam 50 meter. Akibatnya arus kendaraan sempat terputus sementara waktu. Hingga kini, jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sementara mobil dialihkan ke jalur alternatif. Saat ini pihak terkait tengah berkoordinasi untuk menangani longsor dan membuat jalan baru. Saya sampaikan bahwa penutupan jalan ini dimungkinkan sampai 2 minggu ke depan. Karena ini kami beserta PUPR Provinsi membuat jalan baru, Pak. Membuat jalan baru, jadi dari nol, Pak. Dari mulai pembongkaran tanah sampai nanti pengaspalan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun penutupan jalan akan dilakukan hingga 2 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews, melaporkan.